Sampai dikatakan Sayyidina Amr bin As, ketika ada Amr bin As, Sayyidina Amr bin As mengatakan ketika ada wabah, beliau mengatakan bahasanya al-waba kanar. Sayyidina Amr bin As mengatakan bahasanya al-waba kanar. Wabah itu seperti api. Wa antum buguduha, dan kalian itulah yang apa namanya bahan bakarnya. Jadi bahan bakarnya itu manusia. Wabah itu adalah api. Manusia itu adalah bahan bakarnya. Makanya dikatakan tafarraqu. Maka kalian jangan terlalu dekat-dekat. Kalau ada orang yang sudah wabah, kalau ada apa namanya yang ada kena penyakit di situ, apalagi sudah dinyatakan positif di daerah kalian, ada yang mengatakan positif, maka tafarraqu hatta la tajidin nar ma yushiluha fatan tofi, sehingga api itu enggak ada lagi yang mau dimakan, jadi sehingga padam. Jadi kalau ada apa namanya ibaratnya ada api di sini, ini kerumunan nyambung, ketika kita jarak nyampe di sini selesai, yang ini jadi aman. Jadi himbauan yang dihimbau oleh pemerintah kita harus mengikuti, bukan hanya pemerintah, dari dulu sudah diajar oleh Nabi semuanya. Cuman memang ketika apa namanya ketika ada masalah seperti ini, baru mereka baru mencari apa kata Nabi, apa kata Nabi. Dari Nabi dari dulu sudah mengatakan bahasanya dawamul wudu, wudu isbaqul wudu, dan semuanya ini adalah kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada wabah penyakit, kata Amr bin As, wabah itu seperti api dan manusia itu adalah kayunya. Jangan mendekat kepada api. Kayu kalau sudah kebakar, kayu yang lain harus menjauh. Supaya apa? Supaya hatta la tajidin nar ma yush'iluha, sehingga api itu tidak menemukan sesuatu yang bisa kebakar dengannya. Karena kayunya ini dekat kebakar, dekat kebakar, dekat kebakar, dekat kebakar, dekat kebakar. Jadi apa? Maka fatafarraqu, jauhlah kalian dari orang yang terkenal wabah, supaya apa namanya wabah tersebut tidak lagi menular kepada yang lain, sehingga mati dan apa namanya berhenti daripada wabah tersebut.